Hai semuanya, kali ini aku bikin bolu susu Oreo. Rasanya enak banget dan juga lembut. Kalau kalian mau tahu bahannya apa aja dan cara buatnya bagaimana, tonton terus videonya sampai selesai. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 1 butir telur, 45 gram gula pasir, setengah sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau opalet. Lalu aduk menggunakan whisker sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Kalau kalian mau cepat, bisa menggunakan mixer, tapi karena kali ini menggunakan 1 telur, jadi cukup menggunakan whisker saja. Kalau adonannya udah mengembang, putih, kental, dan berjejak, maka apabila whisker diangkat, adonannya akan jatuh membentuk pita seperti ini. Lalu siapkan saringan, kemudian masukkan 40 gram tepung terigu, 12 gram tepung maizena, 1 saset susu bubuk dengkau, 1/4 sendok teh SP. Kemudian ayak agar teksturnya lebih halus dan tidak bergerindil. Lalu aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Di sini aku menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Kemudian masukkan 1 saset kental manis. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 30 gram minyak goreng, lalu aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak goreng yang mengendap di bawahnya, karena itu bisa menyebabkan kuenya jadi bantet. Nah, terakhir masukkan 3 keping Oreo yang sudah dipotong-potong, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Siapkan loyang ukuran 17x7 yang sudah dioles dengan margarin dan dialas dengan kertas roti, lalu dioles lagi dengan margarin. Lalu masukkan adonan ke dalam loyang, kemudian hentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalamnya itu bisa keluar. Nah, ini aku udah siapkan kukusan. Kukusannya udah panas. Sekarang aku masukkan adonan, lalu aku kukus kurang lebih 25 menit dengan api sedang. Setelah 25 menit, bolunya udah mateng. Sekarang aku mau tes tusuk dulu. Kalau udah nggak ada yang lengket, itu artinya bolunya udah mateng. Lalu aku keluarkan dari kukusan. Lalu aku keluarkan bolunya dari loyang. Ini aku sisir dulu sampingnya agar lebih mudah bolunya keluar. Selanjutnya lepaskan kertas rotinya. Nah, ini dia bolunya udah matang. Sekarang mau aku kasih topping. Untuk toppingnya di sini aku pakai secukupnya buttercream. Tiga keping Oreo yang sudah dihaluskan, lalu aku taburi di atasnya. We'll be right back.
Nah, ini dia bolu susu Oreo-nya udah jadi. Sekarang mau aku potong-potong dan mau aku cobain. Bolu susu Oreo ini rasanya enak banget dan juga lembut. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Terima kasih.